Buza 400.000. Kalau di Valorant apa tuh, gue pernah lihat di Sandy tuh senjata yang beredar itu yang paling mahal. Potong rapis mau pergantian ronde, pergantian side dibeli apa tuh namanya? Terma. Samsudin mau kawin, potong rambut panjang. Maaf toxic guys. Eh, team, we can do this team. Team, we can do this team. Let's go. Team, bisa try hard banget dah perasaan. Ngapa lagi ini caper banget? Ini ngilam. Golin, kocak. Tong ngilam. Pakai emot, oke, 975. Aku doakan kalian semua sekolahnya nilainya bagus ya. Dua jam kemudian. Mana sih satu lagi nih? Mampus di bawah dia! This is it! Orang pertama di Indonesia! 4-0! We'll see you! Inilah sosok Elia, teman-temanku sekalian. Sosok yang pemarah namun pemalu di saat yang bersamaan. Rupanya Elia dia naksir terhadap kita. Sorry. Sabar. Oke, absen, ada Firman, ada Gilang. Selin banget, sumpah. Ya Allah. Banyak orang berkata, kalau kamu tidak bisa melakukan apapun, kamu tidak bisa mendapatkan nilai ulangan yang bagus, mendapatkan tempat, pekerjaan, atau sekolah yang bagus. Dan ada orang mengatakan seperti itu, teman-teman. Kalian terimalah dengan lapang dada, tidak perlu membenci, tidak perlu mengatakan balik. Dan dari situ kalian harus bekerja keras. Bawah, pada dasarnya semua keraguan, semua kemustahilan yang dilemparkan oleh orang-orang. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita bisa patahkan. Ayo, bersamaku kita buktikan kalau kita bisa melakukan hal-hal yang diragukan, hal-hal yang mustahil, dan hal-hal yang orang remehkan dan merasa ragu kalau kita bisa melakukan itu. Bersama! Ayo, teman-teman dan adik-adik sekalian, tunjukkan, bola saja bisa, tunjukkan kalau kalian juga bisa. Oke, sore nggak sebut namanya, langsung aja kita main FNAF JR. Seperti biasa, sebelum bermain game FNAF, ini adalah trauma gua di tahun lalu. Setiap mau bermain FNAF, badan gue mimisan, kejang-kejang, jantung berdebar-debar,
Volumenya 50 aja daripada kalian meninggal guys ya. Foxy, Foxy. Foxy dah, Foxy dah. Foxy ya. Foxy, 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 Foxy. Siapa yang butuh asupan beliau kaget lagi. Oke, gue kasih lagi. Yes, Dika! Tapi udah berani! Waktu kita terbatas nih. Foxy lah! Anjing salah, cok. Ya udah. Satu, dua, tiga. Bebe ya? Bebe! Tebakan-tebakan tuh lagi? Valorant diajarkan kita ini adalah teori. Saat kalian melihat musuh di sana, ini adalah teori pick. Saat kalian ditembok lalu kalian pick sekali dan tembak. Saat kalian tembok lalu lihat ke kanan dan tembak. Saat kalian tembok, kalian pick ke kanan dan tembak. Saat musuh ada di kanan, kalian ngumpet, kalian pick dan di atas, oke, salah. Saat ada di kiri, kalian pick dan tembak. Saat ada di kanan, kalian tembak. Pick lagi. Dan sekarang gua akan ajarkan teori counter strafe. Saat kalian ke kiri, kalian langsung ke kanan, tembak. Saat kalian ke kiri, kalian diam, tembak. Saat kalian ke kiri, langsung balas kanan, tembak. Ke kanan, langsung balas kiri, tembak. Saat ada musuh yang buta, tembak. 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 Paham ya? Dua jam kemudian. Hancurkan patung ini. Hancurkan. SMG 3000 sakit parah. Ya udah kalau ada gue beli deh. Coba gue burst ya, gue burst ya. Gue burst dia ini ya. Buset gila zombie. Gendut bocah gendut. Jangan baper adik-adik ya. Nggak body shaming kan namanya guys. Mau gendut, mau kurus, mau berotot, mau langsing. Kita semua ciptaan manusia guys ya. Oke. Eh ciptaan Tuhan. Kita ente kadang-kadang ente. Pukul 2.32. Janji gak drama Thomas lagi.
Anggapan Winda Basudara untuk netizen di kasus Pak Ape dan Evos. Ini ngomong-ngomong Evos, bocil B, terus Ape huruf gede, terus Eran menyerang kah? Ya malah lu pancing, Dodo. Enggak, gue mau bilang aja guys, ini bukan karena gue BARRQ ya. Kalian mau spam-spam begitu juga nggak ngaruh guys, tetap Pak Ape lebih kaya dari kalian guys. Jadi daripada kalian sibuk menghina-hina orang, udah mending sibuk kerja aja lah. Sekarang fokusnya urus diri sendiri aja lah guys ya. Serius guys, bener guys. Ini juga di RRQ mungkin ya, gue nggak tahu ya, masih lama apa nggak. Jadi bukannya gue belain Pak Ape, enggak. Kalian mau spam-spam begitu juga nggak ngaruh cuy. Tetep Pak Ape bakal lebih tajir dari kalian guys. Jadi udahlah, mending kita sibuk buat, by the way gue mati ya, buat mengurus diri masing-masing, keluarga masing-masing, apapun itu ya. Nggak cuma yang B terus AP gede terus Eran. Kalian mau ngatain tim atau mau provok-provok nih buat provokator ya, tim RRQ apalah, terus ngatain Evos apalah, ini apalah. Tetap yang kalian kata-katain tuh kemungkinan besar ya, kemungkinan besar guys, lebih sukses dan lebih tajir dari kalian guys. Jadi daripada kalian menguras energi jari kalian untuk provok lah, untuk apa ya, untuk nyepam lah, untuk apapun itulah, mending kalian sibuk buat menyukseskan diri dan ikut berkontribusi untuk keluarga. Dong 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 d